Jumpa kembali bersama saya, Mas Eko Oprek Official. Di sini, sebelumnya jangan lupa dukung channel kami atau konten-konten kami dengan like, share, and subscribe. Dan tidak lupa tanda lonceng dipencet, karena dengan begitu kami akan selalu bersemangat untuk membuat macam-macam kreasi-kreasi atau percobaan-percobaan yang mungkin akan sangat membantu saudara-saudara semuanya. Oke, kali ini kita akan membuat generator tegangan tinggi dari trafo bekas LCD backlight inverter. Jadi pada TV-TV LCD itu ada yang namanya trafo. Trafo untuk menaikkan tegangan pada lampu belakang LCD. Jadi ketika LCD dinyalakan, itu lampu belakang nyala, di situ ada penguat. Karena lampu LCD itu membutuhkan tegangan sekitar 50 sampai 150 volt. Jadi kalau tidak dinaikkan menggunakan inverter itu tidak mungkin bisa menyala. Nah, bagi saudara-saudara yang mempunyai mesin atau board TV LED atau LCD yang sudah tidak terpakai, jadi silahkan dimanfaatkan untuk trafonya, dipakai untuk bereksperimen seperti saya. Di sini akan saya terangkan sebentar. Jadi trafo di sini ini. Oke, trafonya seperti ini ya. Trafo seperti ini. Nah, di sini ada kaki jumlahnya. Kalau dilihat dari jumlah kakinya ini banyak. Tapi sebenarnya yang masuk ke kumparan itu cuma 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Untuk output 2 sudah benar, 2. Atau yang model ini. Ini ada dua jenis. Yang pertama itu untuk kawat itu single ya. Ya, ini. Yang pertama itu kawatnya single. Oke, kelihatan ya. Kawatnya single. Yang kedua ini kawatnya serabut. Ya, kawat emailnya serabut. Jadi kecil, diameter kecil tapi digabung, ya. Digabung dalam jumlah banyak. Terus dililitkan. Kalau saya rekomendasikan pakai yang ini lebih bagus, ya. Lebih bagus yang serabut. Ini hasilnya lebih konstan. Ini bagus, tapi ini lebih bagus. Oke. Terus berikutnya yaitu FET. Ini FET. Di sini saya pakai 50N06. Ya. Ini FET. Kemudian resistor. Resistor ya, nih, ini resistornya 330 ohm. Nah, oke, jadi bahannya cuma cukup tiga itu aja, bahan utama ya, bahan utama cukup tiga itu aja. Nanti kaki penyambungannya seperti ini. Jadi untuk outputnya ini tidak ada komponen sama sekali.
Jadi untuk inputnya aja dipasang seperti ini digabung di untuk masukkan tegangan plus ya, plus terus nanti outputnya ini yes, cuma seperti ini ya, sudah jelas ya. Oke, kita langsung kerjakan. Ini kita gabung dulu. Ya. Semoga kelihatan. Oke, ini yang tengah. Yang tengah kita gabung. Kemudian resistor bukan resistor ini FET. Jadi FET-nya ini yang tengah itu kita pasang di sini. Ini aja. Oke, nanti saudara-saudara di rumah atau di mana masangnya dirapikan aja. Ini kan apa istilahnya? Saya hanya menunjukkan saja. Jadi untuk satunya kemudian kita pasang resistor. Resistor kita pasang kaki yang utama ini, terus kita gabung ke ini bagian sini, bagian ini ya, kelihatannya. Ups, nih, oke, kita gabung di sini. Kemudian untuk probe-nya oke, sudah selesai. Kalau
perlu diberi kabel, silahkan diberi kabel seperti yang saya tunjukkan di skema tadi. Jadi kalau saya tidak, karena ini dicoba, jadi ini saya dekatkan dulu seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Oke, kita coba. Kita kasih tegangan 3,7. Ini plusnya masuk yang tadi tengah kita gabung, terus minnya, minnya itu bagian sini. Minnya bagian sini. Oke. Lebih enaknya plusnya yang kedua aja, kita pasang yang negatifnya dulu. Oke. Nah, baru kita pasang bagian tidak ada respon. Kita coba dekatkan lagi. Kita coba. Oke, tidak ada respon. Tidak ada respon sama sekali. Bentar saja dulu. Ya sudah benar. Kelihatannya ini fed-nya yang bermasalah. Oke, setelah saya coba cek, ternyata kumparan ini itu ada masalah di bagian kumparan depan, itu ada masalah. Tadi sudah saya oprek, sudah saya sambung, tapi nanti hasilnya ya tidak bisa maksimal. Seharusnya dengan jarak yang ya paling tidak 5 mili lah, 5 mili setengah senti itu sudah bisa menyala. Tapi karena kumparannya ini bermasalah, jadi ini tadi saya kan punya dua ya. Saya punya dua, yang satunya ini. Ini ternyata rusak, ada yang putus dalam, ada yang putus. Terus ya maklumlah namanya bekas kan, tadi sudah saya bilang ini bekas, jadi tidak bisa maksimal, ini tidak bisa. Terus yang satunya itu bisa, tapi ini kelihatan ya, ini gosong, ini gosong. Jadi ya kita coba aja tes, kita coba tes. Nah, coba lihat bagian ujung, kelihatan ya. Bagian ujung kawat ini. Nah, bagian ujung kawat ini tolong tolong diperhatikan. Ini kecil sekali karena apa? Karena kumparan depan ini bermasalah. Gosong ini di sini. Ini gosong ini, kelihatan ya. Nah,
Nah, ini kosong. Ini bermasalah. Jadi intinya kita berhasil membuat, tapi karena kumparannya seperti itu ya kurang maksimal. Tolong nanti kalau saudara-saudara di rumah membuat dan lebih bagus loncatannya, tolong di komen ya, komen. Jadi memang karena kalau kita menggunakan bahan bekas ya resikonya di sini. Oke, sementara itu dulu, nanti sudah jangan lupa untuk panjat tombol like, share, and subscribe. Terima kasih.